Terlilit utang pinjaman online, seorang pria di Garut, Jawa Barat nekat merampok tetangganya. Pelaku diringkus polisi setelah korban mengenali ciri pelaku. Polsek Pasir Wangi, Garut, Jawa Barat menangkap Iwan, pelaku perampokan dengan korban tetangganya. Ia menodongkan pisau ketika korban bersama anaknya sedang menonton televisi di rumah mereka. Pelaku menggasak dua ponsel dan uang korban, lalu kabur. Ia nekat merampok akibat terlilit utang pinjaman online. Dari keterangan korban, bahwa terduga pelaku ini adalah, yang berjalan ia adalah tetangga korban. Karena apa, Pak? Motif pelaku hasil pendalaman anggota itu terjerat pinjaman online. Jadi yang bersangkutan memiliki pinjaman online sebesar 3 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pasir Wangi. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan.